Jumpa lagi dengan channel Perseduluran Bakery Indonesia. Kali ini kita mau membahas tentang rujak, dan inilah bahan bakunya. Ada cabai rawit, ada bawang putih, ada terasi, ada kencur, ada gula merah atau gula Jawa, ada air asam, ada kacang mede, dan petis ikan. Dan ini bahan-bahannya yang sudah direbus. Ada toge, tempe, tahu, cingur, dan ada timun, kangkung, dan kerupuk. Ada bawang goreng juga. Kita mulai dengan mengulek bawang putih, kencur, dan juga cabai. Lalu gula merah, garam, sedikit terasi. Untuk resep dan juga tutorial nanti ada di kolom deskripsi ya. Jadi bahan-bahan komplit juga ada, dan juga tutorial pembuatan juga ada, penyajian ya, ada di kolom deskripsinya.
Kita aduk sampai rata dan rujak cingur Sultan siap untuk disajikan. Yang spesial di rujak ini pada umumnya itu memakai kacang tanah dan di sini kita memakai kacang mede. Rasanya udah pasti enak dan mantap. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, bisa di-subscribe channelnya Perseduhan Bakery Indonesia, dan juga like, komen, serta di klik tombol loncengnya biar selalu dapat notifikasi video terbaru dari saya. Dan semoga bermanfaat tutorial tentang rujak cinghur Sultan. Dan siap untuk disantap. Terima kasih.